pilih, Antonia. Trik. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya bagaimana gemesnya Tias dan juga Dian yang lagi melakukan sebuah permainan. Kalau saya nggak mau jawab, hukumannya apa? Cium. Dan benar-benar lucu banget ya, di sini Dian itu cerdas banget. Kalau Tias nggak bisa jawab, hukumannya adalah mencium pipi Dian. Kamu cinta nggak sama saya? Ternyata pertanyaan Dian itu seperti itu, apakah Tias mencintainya? Dan sekarang ini Tias itu kebingungan ya mau jawab apa. Hayo pilih jawab atau cium, semuanya sama-sama menguntungkan Dian. Saya punya bukti rekaman saat ibu suruh saya ngabisin nyawanya Bu Yuni. Sementara itu di tempat yang berbeda terlihat Wulan yang kebingungan. Ternyata anak buahnya malah justru sekarang mengancamnya. Wulan, kamu tadi bicara sama siapa? Sigit. Dan tentu saja Wulan pun kaget ya karena tadi ternyata Sigit mergokin dirinya ketika bersama dengan anak buahnya itu. Tetapi bersyukur banget nih Wulan, ketika Pak Sigit datang anak buahnya sudah pergi. Dia pasti dengar semua percakapan aku dengan Igun. Kacau semuanya. Tetapi sekarang ini Wulan itu ketar-ketir ya, takut banget kalau ternyata Pak Sigit mendengar pembicaraannya bersama dengan anak buahnya tadi. Apapun akan gue lakuin supaya dia Tias kembali lagi dalam hidup gue. Sementara itu terlihat Gino yang lagi ngobrol dengan seseorang. Gino berkata kalau dia akan melakukan apapun untuk membuat Tias kembali kepadanya. Nah kita jadi penasaran nih, orang yang menyerang Bu Yuni jangan-jangan memang anak buahnya Gino. Orang bertopeng itu adalah orang-orang yang sama yang menyerang Dian. Tapi kamu tenang aja. Kemudian di akhir trailer kalian bisa lihat ya, Erwin Kobra menelpon Tias dan juga Dian. Dan Tias itu bersyukur banget ya Bu Yuni selamat. Anak buah Om udah Om tugasin untuk mengejar dan mencari tahu mereka siapa. Nah tapi buat antisipasi nih biar aman. Tapi di sini Kobra itu curiga kalau orang yang telah menyerang di rumah Bu Yuni adalah orang yang sama yang menyerang Dian. Om akan bawa Umi Yuni pindah dari rumah ini. Pindah rumah Om? Kemudian Erwin pun berkata kalau dia akan membawa Bu Yuni pindah dari rumah ini demi keamanan. Dan mendengar itu Tias itu kaget banget ya, pastinya Tias kebingungan masalah dana. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari Senin tanggal 25 Desember 2024. Nah bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Simak kelanjutan Naik Ranjang bersama dengan Gugu Coba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye. Dan sekarang ini kondisinya tuh lagi hujan deras banget ya, suaranya pasti sampai nih ke rumah kalian. Nah gimana cuaca di tempat kalian? Semoga saja tetap enjoy, semoga bahagia selalu, sukses selalu. Amin 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 ya robbal alamin. Terima kasih ya buat kalian dan bye.